Boy. Apa lu lihat-lihat? Kembali lagi bersama Jugon RI. Shock. Shock. Maka, jangan lupa klik tombol subscribe. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Jugon RI. Gaskuy. Kali ini gue akan melanjutkan FIFA 2021 Karir Mode Kaki Sugiono ya guys. Dan kali ini gue udah matchday ketiga Premier League, yaitu melawan Crystal Palace. Sebelumnya gue udah melawan Leicester City, Everton. Dua pertandingan Liga Inggris kita dengan hasil yang sangat memuaskan, walaupun terakhir lawan Everton hampir kalah ya guys. Kalau lu penasaran lawan Everton, bisa cek di video yang episode ke-6 atau keberapa, ke-7 lah kayak kalau nggak salah sih, yang episode Everton ya guys. Dan kali ini gua akan menghadapi Crystal Palace. Tentunya di sini gua ngecek dulu ya guys, top skornya yaitu Werner, keduanya dari Wolverhampton ya guys. Jimenez, terus Groski, McGoldrick dan Kevin De Bruyne. Ini baru baru 2 match ya guys yang gua jalanin. Pertama lawan Leicester, kedua lawan Everton, ketiganya ini lawan Crystal Palace. Apakah kita bisa menang ya guys? Kita cek dulu peringkatnya ya guys. Kita di posisi 1, kedua Manchester United, ketiga Aston Villa, dan terus-terusnya Crystal Palace di posisi 17 tentunya ya guys. Gua melihat kalender dulu ya guys. Kalender bulan ini gua menghadapi lawan apa aja yang berat. Tentunya ada di bulan Agustus gua menghadapi Crystal Palace sama Burnley ya guys. Di bulan Agustus ini mungkin untuk Chelsea tidak terlalu berat ya guys. Mungkin kita bisa satu match dulu ya guys lawan Crystal Palace, nanti match selanjutnya lawan Burnley. Tapi kita lawan fokus dulu lawan Crystal Palace. Dan tentunya gue langsung mulai aja, nggak usah banyak basa-basi lah, langsung mulai aja Crystal Palace. Di sini gue akan mengatur formasi dulu. Mungkin apa yang dirubah ya Bal? Mungkin si Kante dulu jangan main, ganti Kovacic. Terus bentar ya guys, gue pinggirin dulu nggak kelihatan nih. Mungkin udahlah. Terus kita bawa, oh mungkin gawangnya ganti Mendy ya guys. Terus Chilwell biarin. Kita harus masukkan mungkin Oliver Giroud, mungkin boleh lah masuk ke siapa ya. Temi, dicadangin dulu lah Temi lah. Terus kita Christensen biarin, Azpilicueta biarin, mungkin udahlah kayak gini. Alonso buat pertandingan selanjutnya lah, kita percayain sama Kai Havertz. Mungkin Kai Havertz istirahatkan dulu lah, kasihan dua match dia main full team semua guys, main sampai habis semua sih Kai Havertz, kasihan. Kita istirahatkan dulu kayak apa sih guys. Tentunya striker masih Werner karena Werner masih fit guys. Kita di sini latihan dulu sampai nunggu ada tulisan di bawah starnya. Oh ya, sebelum kita mulai biasa guys, klik tanda subscribe dan nyalakan loncengnya dan komen kalau misalkan bang kita beli pemain ini bang beli apa, tolong tulis di kolom komentar tentunya. Di sini ada Timo Werner ya guys, mantap banget ini Timo Werner.
Di kita di kandangnya Crystal Palace tentunya ya guys. Di mana ya kandang Crystal Palace itu namanya apa ya? Selhurst Park. Tadi nggak tahu namanya stadion Crystal Palace, aku tuh lupa namanya. Ini mungkin legendnya Crystal Palace ya guys. Saya nggak terlalu paham sih untuk klub Crystal Palace ini. Eh, kalau misalkan ini kan baru bulan Agustus, mungkin lu bisa pendapat di bawah. Bang, beli pemain ini dong, Bang. Bang, beli pemain apa, tolong terus tuh kolom komentar pemain muda, pemain yang menurut lu ibaratnya ratingnya bagus dan buat kesempatan buat main di Chelsea, kekurangan Chelsea, tolong kolom komentar itu ya guys. Di sini pelatihnya Crystal Palace tentunya. Kita kaptennya Thiago Silva ya guys. Kita masang semua pemain inti kecuali kayak Havertz ya guys. Dan gawangnya gua pakainya Mendy. Udah 2 match kita percayain di Liga Inggris yaitu Kepa ya guys. Di sini ada pemain kita, pemain pinjaman kita yaitu Batshuayi di Crystal Palace. Dan ini starting line up nya dari Crystal Palace. Tentunya ya pakai pemain yang pemain inti semua sih ini guys kayaknya. Ada Batshuayi loh, pemain pinjaman kita loh. Ini ada Edward Mendy. Edward Mendy-nya belum release banget. Resnya masih kayak gitu, belum release. Ya. Mudah-mudahan sih nanti kedepannya release ya guys. Mungkin ada updatean dari FIFA 2001, kita langsung mulai aja. Di sini ada Ezio, terus ada Adri Ayew, ada Mick Terpry, masih ada Jordan Ayew. Kita fokus bal, Batshuayi, Tosun umpan ke belakang ke Ezio ke Batshuayi, dipotong saja sama si. Terus guys, ada Mohon umpan ke Werner. Nah, si Werner. Aduh, Werner terlalu banyak menggocek. Ada Eze. Ya, dipotong sama Rechen. Ada Kopacik umpan ke Jorgi mantap sekali. Werner umpan ke Pulisic. Masih Pulisic. Aduh. Kesempatan Werner tembang. Tembang Werner guys. Sorry tadi Werner. Kita di sini ada si Jorginho yang umpan. Red Jam. Ada Pulisic pun Tumon. Masih Mon cari pemain. Ada Jack tendang langsung. Masih melebar guys. Tentunya si Jack is Jack. Wow, ternyata si Jack umpannya tendangannya masih melebar. Ada Kelly umpan ke Van Aanholt. Ada McCarthy, ada Ezio ke Jordi, ada Batshuayi, Ezio lagi umpan ke Andre Ayew. Aduh, Andre Ayew masih melewati satu pemain. Offset dong. Gila. Edward Mendy guys. Ada Zuma. Masih Zuma. Ada Chilwell. Masih Chilwell. Umpan ke Jorginho. Jorginho umpan ke siapa lagi? Ke Pulisic. Pulisic umpan ke kerjasama sama Werner. Werner masih umpan terobosan dari Pulisic. Aduh. Gila. Kita langsung. Masih Jorginho direbut lagi sama. Aduh, Jorginho umpan salah guys. Ada Jordan Ayew. Masih Jordan Ayew. Aduh, gila Jordan Ayew. Umpan ke tengah ada Kapti. Ada Batshuayi. Ada Meyer. Van Aanholt. Masih ada Batshuayi. Di kotak penalti Batshuayi. Anjir, offside dong. Iya offset dong. Gila dulu
Berapa langkah anjir? Waduh. 10 langkah guys. Offset, untung Mendy masih diselamatkan guys. Fokus bal, ada Jumat, ada Ben Chilwell, masih Jorginho. Jorginho, aduh Jorginho kesalahan terus guys. Ada Eze, Eze. Ada Meyer, Meyer umpan ke Batshuayi. Batshuayi, masih Batshuayi. Batshuayi ke kotak penalti, masih Van Aanholt. Gila direbut sama Thiago Silva, gila Thiago Silva ngebloknya keren banget guys. Ayo guys, fokus 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 fokus. Ada Tausen. Waduh, Mendy. Umpan ke siapa Mendy? Aduh, goblok banget sih Mendy. Ayo, Jack, masih Jack. Jack sprint. Masih Jack. Bolehlah tendang. Aduh, ya Allah. Masih diblok lagi sama. Aduh. Serangan balik guys, Jordan Ayew. Batshuayi, masih Batshuayi. Batshuayi, aduh. Batshuayi, Batshuayi kuat banget anjir. Ih. 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 Chilwell. Chilwell, tenang Chilwell, tenang, tenang. Ah. Mon, Jorginho. Masih Mon. Umpan lagi terobosan. Ziyech, masih Ziyech. Yeah. Ah. Oke, masih tiang guys. Ada Jordan Ayew. Masih. Woi. Kesalahan lagi guys. Tenang-tenang Jack, tenang-tenang tenang. Tenang. Kopacik. Jorgi, masih Jorginho. Masih Mon, Mon kerja sama. Duh, Werner. Duh. Werner salah guys. Kontrolnya kurang bagus. Offset. Offset on handsball. Ini apa ini guys? Oh, Crystal Palace sama Kipi. KPR guys. Selanjutnya Crystal Palace sama KPR. Langsung umpan ke Eze. Eze ada Batshuayi. Batshuayi, aduh. Ah, mantap. Apa sih? Ada si Jen Pulisic, Pulisic umpan ke Werner. Ah, masih Pulisic. Werner, masih Werner di kotak penalti. Werner. Ah. Pergi. Simon. Pulisic. Yang tenang Tausen, masih Tausen. Aduh, gila Thiago Silva guys. Kita fokus fokus, jangan sampai kalah nih. Duh, ada Jordan Ayew. Jordan Ayew obat wai. Ah, ada Thiago Silva guys. Jack Kopacik umpan ke Ziyech, masih Ziyech. Ziyech umpan ke siapa? Ziyech. Ziyech. Masih Mon. Mon ditutup dua pemain guys. Ada Eze. Serangan balik. Meyer. Van Aanholt. Aduh, alot banget ini guys. Aduh, Meyer. Aduh, Thiago Silva bagus banget. Ayo kita serangan balik lagi. Bagus. Enggak dong. Werner dijaga ketat banget ini guys di depan. Sampai ini umpan bagus banget. Motherfucker. Batshuayi, ya Allah. Selalu kayak gini guys posisinya. Duh. Goal for Crystal Palace, number 23. Masih Pulisic. Aduh. Gila. Gol Batshuayi loh, anjir. Ayo bal, fokus. Mon.
Simon, ada Jack. Jack. Anjir. Backlight. Masih backlight. Damon. Ke Werner. Gila ditarik anjir Werner. Ibal, ayo Ibal. Ah, mantap. Kopacik. Kopacik kemana ke Jack. Terobosan ke Pulisic. Ah, kenapa enggak ketendang si Jack? Goblok. Ah. Itu siapa yang jatuh? Mon. Mon. Come on. Oh. Masih ada Zuma, Jorgi, Chilwell. Come on. Umpan 1-2, come on. Gila, udah bagus banget. Ada Eze. Tauson. Oh, tuh kan. Belakangnya guys kurang fokus. Kopacik masih Kopacik. Ah, Werner jauh banget. Werner, wah, man out. Duh, harus masukin pemain nih tuh. Bahaya banget ini anjir. Banyak terobosannya. Ada James. James. Masih Jack. Ah, Werner. Tuh, Meyer. Diamankan. Masih Jack. Mon. Pulisic. Pulisic bebas. Werner. Werner guys, ternyata yang penyelamat. Untung ada Werner. Gila si Werner. Cil-cil bal, cil-cil. Waktunya kita ganti pemain ya guys. Ganti pemain ini guys. Aduh, Kopacik nggak bisa diandelin nih guys. Kopacik udah harus ada AA Kante sama Havers. Havers main ah. Ganti Mon. Mon kurang efektif guys untuk di posisi di belakang striker. Dah harusnya ada Havers. Nah, ini pemain inti semua guys. Langsung fokus Eze. Bal, fokus bal. Ada Jordan Ayew, ada Eze. Aduh, si Eze. Ada Tauson. Work. Fokus bal, fokus. Jordan Ayew. Ah, ada Thiago Silva. Si Kante gimana sih? Motherfucker, anjir. Trading loh. Kenapa gaya sih? Bangke, bangke gua salah pencet. Goal for Crystal Palace. Number 9, Jordan Ayew. Ayo, Pulisic. Masih bisa Pulisic. Aduh, kami nggak tendang langsung sih. Kosong terus ini posisi si Chilwell. Anjir.
dari Kante. Si Pulisic terus, guys. Havertz. Kurang just, kurang mantep nih tenangannya, guys. Jorginho. Havertz. Ya Allah. Tuh Jordan Ayew hebat banget sih, Jordan Ayew. Anjir sih Jordan Ayew. Bagus sih cuma. Ayo. Ayo Werner. Werner. Mantap guys Werner. Kita harus ganti pemain lagi nih. Kita harus bisa memanfaatkan satu pemain lagi nih. Gua ganti Pulisic aja lah. Ayo Odoi, kamu pasti bisa Odoi. Ayo Odoi, semangat. 2-2, jangan sampai kehilangan konsentrasi ini guys. Menit-menit, ini menit 80, sangat-sangat tegang. Ayo Odoi, bagus Odoi. Aduh, si Havertz. Akhir. Anjir. Fuck man. Tuh, bangke. 3-2 loh, guys. For Crystal Palace, number 10, Andrus Townsend. Tuh, ya Allah, Jack. Jangan salah terus, Jack. Meyer. Duh, guys. Anjir. Tego Silva, James. Masih ada waktu, Bang. Masih ada waktu, tenang. Fuck man, ini gila loh. Cuman waktu 2 menit loh. Ayo. Ya Allah. 3-3 loh. Cakep banget si Odoi penentu. Walaupun imbang juga 3-3 enggak apa-apa lah. Gila. 3-3 loh. Crystal Palace gila. Gue dikira Crystal Palace di urutan tadi 17 atau berapa dia bisa melawan Chelsea loh, guys. Gila. 3-3 loh. Di menit terakhir. Kali ini plus lah buat Crystal Palace. Gua akuin sangat hebat Crystal Palace. Dari dua pertandingan ini Crystal Palace yang paling sulit banget, ini pertandingan paling sulit. Kira sih lawan Everton paling sulit, guys. Dan ternyata Crystal Palace yang ibaratnya gua nggak unggulin, dia bisa mempersulit Chelsea, guys. Gue kira lawan Crystal Palace mungkin skor 2-0 lah udah pegang, ternyata tidak loh guys, 3-3 ternyata, guys. Mantap sekali Crystal Palace. Bang, tiket Crystal Palace, anjir. Untung gua belum, jadi masih ibaratnya tidur masih nyenyak ini guys, karena masih 3-3 lah, boleh imbang sih nggak apa-apa. Si Mitch Batshuayi, Timo Werner.
Batshuayi ngegolin guys, anjir kan. Tuh, kita lihat shotnya, 3 golnya 3-3, shotnya 5-13 loh guys. Bayangin nggak, masuk gila. Shot on targetnya 3-9, berarti Crystal Palace 3 shot berarti masuk semua anjir. Gila, possession bolanya 52% berarti 48% coba. Tackle 4-6-4 bos. Oh, gua paling banyak 3, yellow 1, red ke 0. Offset dia paling banyak 3. Crystal Palace corner 1-1. Gila. Gila, Crystal Palace mantep banget guys. Sumpah. Gua akuin Crystal Palace lebih jago daripada Everton sama Leicester City. Gila, yang gua gak diunggulin, yang gua akan susah ternyata. Just a couple susah, of questions guys. For you. Ini lagi interview guys, kita harus make a draw, harus press kelas lah. Crystal Palace walaupun itu juga kelas guys, anjir bisa 3-3 loh. Raut muka kakek Sugeng tidak senang sekali ya. Aku cepetin aja lah. Yang penting kita moral Chelsea naik ya guys. Very happy lah. Thank you. Gila guys. Pasti peringkat 1 tapi guys. Aduh. Emang sih ketat banget ini guys. Gua harus beli pemain siapa ini guys, biar kita itu kekurangan sayap kayaknya guys. Sayap apa tengah ini guys, kita beli sayap apa tengah nih. Tengah cuman ada Gilmore, Kopacik, paling yang sangat bermutu gitu kayak Drinkwater tidak, nggak masuk ke masuk line up gua guys. Drinkwater enggak. Ini apa ini? Oh, ini pembantu pencari bakat. Kita langsung ke Burnley ya guys. Berarti laga selanjutnya kita lawan Burnley. Ini apa ini? Undian Liga Champions ya? Liga Champion itu gua Chelsea ke grup apa nih guys, masuknya grup Sevilla. Oh, seperti real face nya ya. Iya kayak seperti Liga Champion yang sekarang ini kan, grup Chelsea cuma sama Sevilla, Rennes, Legi Warzawa, itulah ternyata sama aja kayak real face-nya juga championnya juga apa namanya, klubnya juga kayak gitu guys, Sevilla, Rennes sama tadi Gereji Jawa apa tadi. Udahlah, mungkin video kali ini cukup sekian aja. Lawan Crystal Palace tadi sangat mendegangkan sekali tentunya, jadi gua bisa tidur ya, tidak mimpi buruk lah, masih ibaratnya masih standar. Tapi kita next time jangan langsung mengejat apa meremehkan tim lawan ya guys. Karena tadi kirain gua ini lawan Crystal Palace gampang lah, misalnya 2-0 atau berapa, ternyata 3-3 guys, sangat dipersulit sekali sama Crystal Palace. Dan ya udah, mungkin video kali ini cukup sekian lawan Crystal Palace. Nanti next time kita ketemu Burnley. Tentunya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau misalkan lu mau nyaranin, bang beli pemain ini, bang beli pemain ini, bolehlah. Nanti bulan Januari kita, kalau misalkan kita udah boleh transfer bulan Januari, kita akan beli pemain yang ada di komen. Nanti kita bacain komen. Kalau misalkan ada yang pengen beli, bang beli pemain ini dong, bang beli pemain ini dong, ya udah gua akan nurutin saran lo ya guys. Tapi tulis di kolom komentar.
Ya udah, mungkin video kali ini cukup sekian. Next time kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam Kakek Sugiono. Dadah.